ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, dan khususnya untuk Bilosu sama Pak Ongkong sama Bu Ongkong. Dalam kesempatan ini saya berterima kasih telah ketemu dengan Jang Sensei ini. Awal-awalnya saya cerita ini dari pengalaman saya. Saya ini ada sakit autoimun, autoimun liver sama autoimun darah merah. Nah, kebetulan saya pada Januari akhir itu saya juga kebetulan kejambret, terus saya jatuh. Gigi saya patah 4. Nah, waktu itu saya ketemu dengan Pak Angko di TP akhir Januari. Nah, Pak Angko bilang, cepat pergi ikut Jang Sensei ini. Nah, saya memang waktu itu ragu saya. Maju mundur. Dengan didorongnya dengan istri saya, masa kamu tidak mau dicoba? Pak Ongko sudah mengatakan seperti itu. Nah, terus saya langsung memberanikan saya ikut. Nah, waktu saya ikut itu liver saya itu SGOT-nya 850-an. Namanya bagus. SGOT 600 sekian. Namanya 40. Jadi sangat tinggi sekali. Nah, gamma GT saya itu sekitar waktu itu 500-an kalau tidak salah. Jadi normalnya 60-an. Dengan ikutnya ini saya diterapi hampir sebulan. Saya ikut kurang lebih waktu itu sebulan, itu berarti akhir Februari. Saya tes lagi darah saya. Ternyata turunnya luar biasa, jadis. SGPT-nya itu menjadi 27. 37. Jadi sudah normal. SGPT-nya itu 71. Jadi sudah mendekati normal. Dan gamma GT-nya yang 100 lebih, 100 itu pas. Jadi turunnya luar biasa, turunnya drastis sekali. Ya, nah, mengenai gigi saya ini juga diterapi. Waktu itu saya baru jatuh, gigi saya ini apa, gusi saya ini bengkak dan keluar darah. Nah, gigi saya putus ini, putus sisanya itu gigi atas ya, gigi atas ini putus, sisanya itu mendelep ke atas itu, naik masuk. Nah, ini saya juga diterapi, sudah jauh membaik sudah. Ya, memang saya juga ikut ke dokter. Jadi dokter itu kasih obat semula, itu pakai obat autoimun itu namanya steroid. Iya, ada steroidnya. Medisol. Nah, satu hari waktu itu saya makannya itu medisun 3 kali. Medisun. Nah,
8 mili 3 kali, berarti 1 hari 24 mili. Dan sekarang sebanyak 1 bulan itu sudah diturunnya sama dokter turun-turun-turun sekarang sudah 8 mili 1 hari. Jadi pengalaman saya untuk Johnson ini sangat-sangat istimewa. Nah, sekian dari cukup sekian ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Arman sharingnya, luar biasa juga.